Siapakah orang Banten yang menjadi orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar akademik tertinggi atau doktor? Beliau adalah Profesor Dr. Pangeran Arya Husein Djajadiningrat atau lebih dikenal sebagai Husein Djajadiningrat. Beliau adalah sejarawan, sastrawan, sekaligus guru besar. Ahli tentang keislaman atau islamologi yang lahir di Kramat Watu, Serang, Banten pada tanggal 8 Desember tahun 1886 dan wafat di Jakarta tanggal 12 November 1960 di usia ke-73 tahun. Husein Djajadiningrat adalah anak pasangan dari Raden Bagus Jayawinata yang berpikiran maju sekaligus menjadi Wedana Kramat Watu yang kemudian menjadi Bupati Serang dan anggota Volksraad, kelahiran Pandeglang, sedangkan ibunya Ratu Salehah yang berasal dari Cipete, Serang, Banten. Keduanya memiliki garis kebangsawanan Kesultanan Banten. Husein mempunyai 8 saudara kandung, yaitu Ahmad, Muhammad, Hasan, Hadijah, Lukman, Sulazm, Hilman, dan Rifki. Husein Djajadiningrat adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar akademik tertinggi pada tahun 1913 di Universitas Leiden. Husein seorang aktivis SI atau Sarekat Islam dan menjadi presiden SI pada tahun 1930. Husein merupakan salah satu pelopor tradisi keilmuan di Indonesia. Ketika masih remaja, ia dikenal sebagai pemuda yang pintar. Husein Djajadiningrat dapat disebut sebagai pionir historiografi Indonesia dalam bidang sejarah. Beliau telah menulis sebuah studi yang menarik mengenai Banten. Dalam studi itu, dengan teliti ia menggunakan metode kritikan atau kecaman dalam mengungkapkan makna dan isi dari sumber-sumber tradisional. Dapat dikatakan bahwa Husein Djajadiningrat merupakan peletak dasar studi sejarah Indonesia walaupun bersifat filologi. Perhatian utamanya adalah sejarah kuno dari daerah-daerah tertentu. Kakak Husein Djajadiningrat bernama Pangeran Ahmad Djajadiningrat meneruskan jejak ayahnya menjadi bupati di Serang. Sedangkan saudaranya yang lain ada yang menjadi tokoh Sarekat Islam yang cukup berpengaruh di Jawa Barat pada masa awal pergerakan nasional. Sejak kecil, Husein seorang anak yang cerdas, pintar, dan berbakat dalam bidang ilmu, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Ditambah, keluarganya merupakan bangsawan yang berpikiran maju, sangat mementingkan pendidikan modern selain pendidikan agama. Snok Horgonye, penasehat urusan agama Hindia Belanda, bertemu dengan Husein, melihat bakat dan potensi yang dimiliki Husein. Snok Horgonye sangat tertarik dengan kepintaran Husein Djajadiningrat, lalu ia mengkuliahkannya ke Universitas Leiden di Belanda, yang merupakan salah satu universitas terbaik di Eropa hingga kini. Di bawah bimbingan Snok itulah Husein meraih gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul Christische Bischofing van de Sejarah Banten dengan predikat cum laude. Disertasinya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten, diterbitkan oleh penerbit Jambatan Kaitelvi tahun 1983, setebal 400 halaman dan dipromotori langsung oleh Snok Horgonye. Disertasi Husein telah membuka jalan bagi penelitian tentang historiografi Indonesia, sehingga ia pun dikenal pula sebagai Bapak Metodologi Penelitian Sejarah Indonesia. Dialah orang Banten pertama yang menjadi guru besar dan dikenal sebagai ahli keislaman yang terkenal pada masa hidupnya. Menurut silsilah, Husein Djajadiningrat merupakan keturunan dari Raden Wirasuta, yaitu seorang pemuda asal Baduy yang menjadi panglima perang di Kesultanan Banten yang bergelar Pangeran Astapati. Dari garis keturunan Raden Wirasuta inilah Husein Djajadiningrat berasal. Dalam silsilah keluarga Husein Djajadiningrat, kakek dari pihak ibu Husein Djajadiningrat adalah keturunan Pangeran Darmakusuma, putra Abdul Muhasin Muhammad Zainul Abidin, Sultan ke-8 di Kesultanan Banten. Pangeran Darmakusuma dengan semua cucunya bernama Pangeran Natabaja, Pangeran Abdul Jalal, Ratu Bagus Jamal, Ratu Bagus Rida, dan Ratu Bagus Bajil. Ratu Bagus Bajil berputra 2 orang dengan istrinya yang pertama, yaitu Ratu Bagus Kahfi dan Ratu Bagus Isfak.
Anaknya yang kedua ini adalah kakek Husein Jaidiningrat, ayah dari ibu Husein Jaidiningrat. Selanjutnya, pendidikan Husein Jaidiningrat. Husein Jaidiningrat memulai studinya dengan mempelajari bahasa Belanda di Menes Pandeglang kepada Roeselare. Roeselare adalah seorang komandan polisi yang mempunyai diploma guru bantu Eropa. Roeselare kemudian menyarankan Raden Bagus Jayawinata untuk menyekolahkan anak-anaknya di Serang atau Batavia. Karena tidak mempunyai cukup biaya, akhirnya orang tua Husein memilih menyekolahkannya di Europe Slager School atau ILS Serang. Selama sekolah di Serang, Husein tinggal di rumah pamannya yang juga Bupati Serang saat itu, Raden Adipati Sutadiningrat. Disebabkan pamannya meninggal pada tanggal 12 November 1893, ia pindah ke rumah Wedana di Petir yang juga saudaranya. Kemudian, ia sekolah di Kok en van de Helen di Batavia. Di sanalah Husein bertemu dengan seseorang yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu Snokhor Gronje. Penasihat pemerintahan India Belanda untuk urusan pribumi dan Islam, Snokhor Gronje ini banyak mengajarinya bagaimana mengarang dan mendiskusikannya karangan-karangan yang ditulis olehnya. Pada tahun 1899, Husein Jaidiningrat lulus sekolah dan melanjutkan ke sekolah HBS 8 di Salemba, dan di tahun itu pula lah ayahandanya Raden Bagus Jayawinata meninggal dunia. Mengingat perkembangan pendidikan yang sangat bagus, Snokhor Gronje tertarik untuk mendukung pendidikan Husein Jaidiningrat. Setelah Husein Jaidiningrat masuk kelas 3 HBS, Snokhor Gronje mengirim surat kepada Ahmad Jaidiningrat, kakak Husein Jaidiningrat, yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Serang, agar ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden di Belanda. Singkat cerita, ia mempelajari bahasa Latin dan Yunani saat kelas 3 HBS untuk persiapan kuliah di Belanda. Setelah lulus sekolah HBS, Husein Jaidiningrat langsung berangkat ke Belanda. Ia masuk sekolah gimnasium. Selama 5 tahun
diberikan pada tanggal 3 Mei 1913 oleh Universitas Leiden. Ada yang mengatakan bahwa di Universitas Leiden Belanda, orang Indonesia yang sangat disegani dan dihormati adalah Profesor Husein Djaedijningrat, bukan Bung Karno dan bukan Bung Hatta. Husein Djaedijningrat tandang nyandang makalang, mentas di panggung sejarah intelektual dunia.